Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'min, al-muqinu, al-arifu, orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang arif billah, fi ma'zalin anil khalqi biqalbihi, akan memisah, tidak akan bersambut dari makhluknya, biqalbihi, dengan hatinya, wasiri dan sirnya, wa ma'nahu, dengan maknanya, yaslu ila halatin la yaqdiru an yadfa'a an nafsihi darran wala nafa'a, sampai kepada satu kondisi tidak mampu bisa menolak dari dirinya baik bahaya baik manfaat, yajribu 'alaiha, yang akan datang kepadanya, yasiru mustadrihatan mustadrihan baina yadil haqqi, dia hanya terlentang di hadapan Tuhan atau tiarap di hadapan Tuhan, selalu bersimpu di hadapan Tuhan. Azza wa jalla la yabqa lahu haulun wala quwwatun, dia sudah tidak lagi punya daya upaya apa-apa dan sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Fa idza sahha lahu hada, apabila benar seperti itu, ja'ahul khairu min kulli janibin, akan didatangi oleh kebaikan dari segala arah. La tuzahimul qaum la tuzahimul qauma bimujarradi ad-da'wa, tidak akan bertanding, menyaingi, berebut dengan kaum orang-orang itu, bimujarradi ad-da'wa, dengan semata hanya sebagai satu pengakuan, wa takhalli dan meninggalkan sifat-sifat buruknya, wa tamani dan berangan-angan, mayaji'u min hadza syai', tidak akan datang dari ini sedikit pun. La kalam, sudah tidak usah banyak ngomong. La kalam, enggak banyak ngomong. Shut up, ya. Tutup mulutmu, sudah jangan banyak ngomong lagi. La kalam, hatta tama anil asbab, sampai engkau menjadi buta, tidak melihat asbab, tidak melihat hukum kausalitas sebab musabab. La kalam, hatta tuzminu wa tanqati'u rijlaka anisai ila abu abil khainas, sudah tidak perlu bicarakan lagi, kakimu, kedua kakimu tidak akan lagi melangkah, ya, berusaha mendekati pintu manusia, artinya enggak bakal ngemis-ngemis, enggak akan minta, tidak akan membutuhkan siapapun, tidak akan minta bantuan kepada siapapun. Nah, kalang sudah tidak usah banyak ngomong lagi. Hatta yang qaliba qalbuka wa aqluka wa wajhuka anil khalqi, sampai engkau balik badan, ya, hatimu berbalik, akalmu berbalik, dan wajahmu berbalik, badanmu berbalik dari makhluknya, ilal khaliqi, hanya kepada sang pencipta, hanya pada khaliq. Faisiru dhahruka ilal khalqi, punggungmu menghadap makhluk, wajhuka ila haqqi, wajahmu menghadap sang pencipta. Azza wa jalla yasiru zahiruka, zahirmu, wa suratuka, dan bentukmu, ila khalqi, menghadap kepada makhluk, wa batinuka wa lubbuka, batinmu wa lubbuka, dan hatimu, wa ma'naka, dan maknamu, ila haqqi, ila khalqi, kepada khalik sang pencipta. Fahina idzin, maka ketika itulah, yasiru qalbuka ka qulubil malaikati, hatimu akan menjadi seperti hatinya para malaikat, wa nabiyyin, dan para nabi. Yut'imu qalbaka, akan memberikan, akan diberi makan hatimu oleh Tuhan, wa yusqi min ta'amihim, dan akan dikasih minuman dari makanan-makanan mereka. Nanti makananmu, minumanmu sama dengan makanan para malaikat, para nabi itu semua. Wasyarabuhum, dan minuman mereka. Hada amrun yata'allaku bil qulub, ini adalah persoalan yang bersangkutan dengan urusan hati, wal asrar, dan sir.
wal ma'ani dan juga makna-makna la biswari, tidak dengan gambar yang zahir ini. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.